Hai hai hai, kembali lagi guys di channel YouTube-nya Widya Formosa. Oke guys, di video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian ya, ini cara aku ngolahin atau ngerumati iwak kacangan ya teman-teman. Jadi ini adalah namanya iwak kacangan ya guys, kalau di kampung aku. Nah, jadi itu bentuknya seperti ini ya, tuh. Ini aku tuh beli sekilonya 20.000 ya teman-teman. Ini tuh enak kayak tongkol, kayak iwak keranjangan ya teman-teman. Nah di sini ini udah iwak kacangannya udah aku bersihin dan udah dibuang dalemannya tuh kayak gini ya. Nah kayak gini. Oke teman-teman, jadi ini daun salam ya, daun salam sama daun pisang. Nah jadi pengolahannya itu aku tuh mau dikukus dulu ya, dikukus dulu. Nah ini seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, ikuti terus ya videonya kalau kalian mau tahu ya. Nah oke guys, jadi iwak kacangannya tuh aku mau dibuntel daun dulu seperti ini ya. Ini karena kepanjangan, kalian bisa menceng seperti ini, lalu tambahkan daun salam biar nggak bau amis nantinya ya dagingnya, terserah kalian ya. Daun salamnya mau banyak apa enggak, lalu dibuntel seperti ini, asal ketutup aja ya guys. Nah seperti ini. Oke, kalau kalian kurang, kalian bisa bungkus lagi. Nah seperti ini. Nah dibungkus kayak gini, lalu kalau sudah dimasukin, nah dikukus dulu. Kalian bisa pakai langseng ya, tapi karena langseng aku males gumbah langseng, jadi aku pakai kuali aja kayak gini. Dulu dikasih air, dikasih sarangan ya. Nah oke, jadi di lalu ditutup dan ditunggu ya guys. Aduh kok geden, orang ibaratnya geden sama ya. Yaudah, saat dikukus